Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, janganlah kau mengambil menjadi pemimpinmu adalah orang-orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jamaah Jumat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi karunia yang banyak dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus mensyukuri karunia yang banyak itu. Allah memudahkan kita untuk berangkat melaksanakan ibadah salat Jumat hari ini dan semoga ini menjadi bagian dari bukti keberimanan kita dan terus-menerusnya kita berupaya untuk meningkatkan kelas dan kualitas ketakwaan kita kepada-Nya. Dan saya selalu mengingatkan bahwa sunnah Nabi itu tidak hanya pada urusan-urusan ibadah mahdhah saja. Bukan hanya pada persoalan bagaimana kita harus sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji atau umrah, kita berinfak. Tapi sunnah Nabi pada semua urusan kehidupan kita. Sama seperti kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah way of life, aturan hidup, jalan hidup, road map to jannah, jalan menuju surga. Maka yang harus kita pahami dengan demikian, seharusnya Al-Quran menjadi panduan utama di semua urusan kehidupan kita. Belakangan ini banyak orang yang mencoba membelokkan arah pemahaman kita tentang Islam. Mereka mencoba membelah-belah, memotong-motong Islam dan kemudian mengatakan inilah Islam, yang itu bukan Islam. Ini adalah Islam dan disinilah kesucian itu harus berada, sementara di wilayah sana itu bukan Islam karena di sana kotor dan sebagainya. Mereka mencoba menakut-nakutin kita dengan gelar kesarjanaan yang mereka punya. Bahwa saya sudah studi Islam S1, S2, S3, bahkan profesor saya di bidang Islam. Mereka cuma dan kemudian ingin mengatakan bahwa mereka lebih paham, mereka lebih mengerti. Mereka lah orang yang selayaknya harus ditiru untuk kemudian bagaimana kita berislam yang sebenarnya. Tapi yang keluar dari bibir mereka adalah pernyataan-pernyataan aneh. Misalnya, seorang yang memaksakan diri untuk mengatakan bahwa persoalan LGBT itu adalah karunia yang diberikan Allah bagi manusia. Dan ada orang yang memaksakan mencarikan dalil bahwa LGBT adalah perilaku yang benar. Dan dia menyebut-nyebut adanya ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Atau seorang yang menyebutkan bahwa keulamaan tidak ditandai karena sebab seorang itu memiliki kedalaman ilmu. Tapi pada usianya, kalau dia masih muda, dia ulama apa tidak dan sebagainya. Atau seorang yang menyebut dirinya ulama, tapi mengatakan bahwa anjing lebih arif ketimbang dirinya. Dan kemudian membuat ilustrasi-ilustrasi di tengah-tengah masyarakat bahwa ternyata kenapa anjing lebih arif, menceritakan tentang pernah seorang sufi yang bicara dengan seekor anjing dan akhirnya mendapat pelajaran dari anjing itu. Sampai-sampai sang sufi mengatakan bahwa saya ingin belajar lebih banyak tentang kehidupan kepada anda wahai anjing ketimbang kepada apa yang seharusnya dia belajar. Jamaah, yang seperti ini tengah banyak-banyaknya. Jadi Indonesia tengah ramai menerima sampah fitnah kayak begini. Ada sampah fitnah yang mengatakan bahwa
Di saat kita sudah mulai kumpul, tidak memperhatikan dan tidak membedakan antara satu dengan lain karena hanya persoalan mazhab atau persoalan furu'iyah dalam persoalan fikih, atau kita tidak tertarik Anda organisasinya apa atau di atas manapun, dan kemudian kita menyatu dengan satu itikad yang sama, dengan cinta yang sama, kita ingin memberikan pembelaan kepada Islam, nyawa saja lebih rendah nilainya dari Islam. Kita ingin memberikan pembelaan kepada Allah, Rasulnya, dan kemudian Al-Quran sebagai kitab suci kita. Terus muncul kalimat mereka, Allah tidak perlu dibela, saudara. Anda adalah orang bodoh ketika Anda tidak paham agama, ketika Anda mengatakan harus membela Allah. Kenapa Anda harus bicara membela Rasul? Bukankah Rasul juga sudah dibela oleh Allah? Kenapa Anda bilang bicara membela Al-Quran? Apa Anda sudah baca Quran? Anda sudah menerapkan ini dan itu? Anda sudah konsisten menerapkan dalam keseharian Anda, di rumah Anda, di diri Anda, di masyarakat Anda dan sebagainya? Jangan sok sucilah, jangan sok fanatiklah, jangan sok militanlah. Kalimat-kalimat ini terus diungkapkan untuk menghentikan kita dari gerak laju yang sebenarnya sudah tidak bisa berhenti ini lagi. Saya mau sampaikan kepada kita semua jemaah bahwa belakangan ini ada upaya memang terus-menerus menahan ini. Kalau saya mengatakan apa yang tengah terjadi di negeri kita adalah sahwah Islamiyah, kesadaran umat sampai pada tingkat tukang becak, sampai pada tingkat tukang parkir, sampai pada tingkat orang berpenghasilan rendah. Bahkan militansi Islam sudah muncul di kalangan orang-orang ekonomi menengah ke atas. Dan kemudian kita tidak heran melihat bagaimana sekarang kalau kita jalan ke mana-mana tempat, jika sudah masuk waktu sholat, cobalah perhatikan apa kendaraan yang parkir di luar sana. Kita sudah biasa melihat kendaraan dengan kelas yang bisa kita bilang mewah sudah biasa parkir. Menandakan ada tren baru di Republik ini. Tren apa ya? Tren kelompok orang-orang yang intelek. Tren kelompok orang-orang yang secara ekonomi mereka tidak susah. Secara ekonomi mereka sudah lebih dari sekedar cukup. Tren di mana ada orang-orang yang memiliki kekuatan, jabatan, kekuasaan, mulai pulang kepada Islam, back to Islam. Ini yang dikhawatirkan. Siapa yang khawatir? Musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah? Yang paling beling satan di Republik ini, karena mereka paling tidak bisa menutupi kecemasan mereka, adalah orang-orang munafik. Misalnya, saya salah satu yang menarik adalah ketika di beberapa tempat ada seorang ustaz yang cukup fenomenal, kita sama kenal, namanya Ustaz Abdul Somad. Di Bali beliau ditolak, walaupun kemudian beliau tetap memberikan ceramah di sana. Pergi ke Hong Kong beliau direject, kemudian di beberapa instansi beliau direschedule dan sebagainya. Saya sering mengatakan, apa sih luar biasanya ceramahnya? Apakah ceramahnya seperti Habib Rizieq yang menggelorakan semangat? Yang membuat kita akan selalu mengenal dan keluarlah dari mulut kita kata yang biasa dengan mengatakan Allahu Akbar. Enggak. Dia bicara biasa. Bahkan seringkali ketika memberikan jawaban di seputar persoalan fikih, dia menegaskan mazhab saya Syafi'i. Dan jawabannya sangat ketat berpijak kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada yang istimewa. Bahasan-bahasannya juga masalah populer. Orang bertanya masalah sholat, orang bertanya masalah wudhu dan sebagainya. Tidak bicara masalah, tidak bertanya tentang khilafah. Tidak bicara apakah pemerintahan ini pemerintahan zalim atau tidak. Tidak ada pertanyaan itu. Dan tidak ada upaya-upaya untuk kemudian bilang, saudara-saudara, ini pemerintah tidak benar. Ini situasi negara sedang tidak benar. Ayo kita lebih berpihak kepada Islam. Tidak ada. Cuma kenapa mereka khawatir dan cemas sekali? Tapi tren ini yang mereka sangat khawatir ini. Tren apa? Yang pertama sudah saya sampaikan. Munculnya kelompok baru di negeri ini. Yang mereka itu sudah bosan dan jenuh dengan semua sistem-sistem yang ada. Dan mereka mulai bicara bahwa, sudahlah mas, jangan banyakkan bicara. Ayo kita buktiin. Anda mau bicara, ayo tegakkan ekonomi. Ayo, saya punya uang, saya punya kantor, saya punya gedung, saya punya ini, saya punya unit usaha. Ayo kita berjuangkan. Anda bicara tentang pemimpin, ayo pemimpinnya mana? Mari kita bangkitkan. Anda bicara tentang ulama, mereka adalah kelompok yang tidak lagi sekedar hanya datang ke masjid dan kemudian pulang ke rumah. Bahkan di negeri ini muncul tren di mana orang-orang pergi sholat subuh, mereka sudah lupa mengantuknya. Karena mereka datang jauh lebih pagi dan mereka tidak ingin pulang lebih cepat. Kenapa? Karena mereka menanti usaha.
ustaz-ustaz mereka untuk memberikan tausiah pencerahan di tengah mereka. Bahkan sampai hari terang pun mereka tidak beranjak. Kenapa? Karena semangatnya sudah berbeda. Ini satu. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Ini yang saya bilang tidak terbendung lagi. Semakin dipijak, semakin muncul gerakan pembelaan di tengah negeri. Siapapun itu. Walaupun secara gamblang, karena sifatnya kewalahan, saya ambil dua sampel yang menunjukkan betapa buruknya penanganan hukum di negeri ini sekarang. Kemarin kenapa Ustaz atau Habib Rizik Syihab tidak bisa, atau kemudian sampai detik ini kasus hukumnya tetap dipersoalkan. Kemarin ada orang yang kabarnya adalah tokoh muda berbakat, orang luar biasa, punya kemampuan untuk bisa memimpin daerahnya. Kita kenal salah satu bupati di Jawa Timur yang direncanakan untuk menjadi wakil gubernur di Jawa Timur waktu ini. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengundurkan diri. Apa sebab dia mengundurkan diri? Karena kelihatan ada foto, di mana dalam foto itu kaki dan paha seorang perempuan tanpa penutup itu menyandar ke kaki dan paha dia, dan tangan dia meluncur yang kita tidak tahu mengarah kemana. Akhirnya seorang sekjen dari partai yang selama ini cukup konsen untuk tidak suka produk hukum di negara ini berbau Islam itu marah besar dengan kalimat sampai menangis. Ini penghancuran moral karakter, padahal dia tokoh berbakat dan sebagainya. Kita pikir kita dapat episode berikutnya. Apa? Itu bupati yang fotonya beredar akan ditangkap oleh polisi. Tapi sampai sekarang tidak. Malah yang dikejar adalah siapa yang mengedarkan foto itu. Padahal Habib Rizik tuduhannya hanya persoalan chatting. Gak ada foto ketemu sama. Chattingnya juga oleh para ahli dikatakan itu hoax. Tapi kemudian begitu cepatnya sistem atau hukum bekerja dan sebagainya. Saya tidak mengatakan kepolisian kita tidak benar dan sebagainya. Saya tidak katakan itu. Saya mengatakan ada invisible hand yang mereka bisa menggunakan semua kekuatan apa saja. Baik itu instrumen negara untuk kemudian menghentikan syahwat Islamiyah di negeri. Alhamdulillah kita tidak terpengaruh dengan semua itu. Kita tidak lantas main kasar. Kita tidak lantas bilang, saudara-saudara, hajar itu orang. Tidak ada, karena orang-orang itu juga saudara-saudara kita. Mereka juga teman-teman kita. Mereka juga sesama warga negara di Republik ini. Yang mereka juga mengatakan cinta tanah air sama seperti kita mencintai tanah air ini. Yang mereka juga mengatakan cinta NKRI dan itu harga mati. Sama seperti kita yang mencintai NKRI. Di mana pendahulu-pendahulu kita mengatakan bahkan melakukan nyawa mereka sekalipun tidak ada masalah. Itu yang harus kita garis bawahi. Cuma tren kedua ini berupaya terus mereka pecah berbagai cara. Karena mereka sudah nyaris berhasil, Pak. Di negeri ini kabarnya kita sedang perang melawan narkoba. Apa benar kita perang melawan narkoba atau sedang dibantai oleh narkoba? Kalau namanya perang, nampak di sana jatuh. Ini tidak. Kita perang lawan narkoba, tapi nyaris tidak ada daerah di Republik ini yang tidak kemasukan narkoba. Baik itu pengedar ataupun pemakai. Kalau di Medan, coba cari lorong mana yang kita bisa angkat bendera dengan mengatakan lorong kami, gang kami, jalan kami, kampung kami adalah kampung yang demi Allah bebas narkoba. Apa yang terjadi? Narkoba merambah orang susah dan orang kaya. Narkoba merambah anak muda, orang tua dan anak kecil. Narkoba merambah laki-laki dan perempuan. Narkoba merusak kita. Tujuan mereka apa? Mereka mau bangun lost generation. Generasi yang hancur, tidak punya mimpi masa depan, tidak punya ikhtiar, tidak punya ambisi. Supaya nanti ke depan negeri ini mereka yang ambil. Siapa? Saya tidak bisa bilang orang atau oknum atau lembaga, tapi saya hanya mengatakan inilah yang kita sebut dengan bahasa musuh-musuh Islam atau musuh-musuh Allah. Mereka ingin memaksa kita untuk bicara, ente jangan bicara agama, agama bukan masalah negara, negara ini bukan negara agama dan sebagainya. Kita bisa bilang balik sama mereka, ente kalau mau dan tidak mau mengakui negara ini diurus oleh agama, maka ente tidak usah bicara tentang agama dan jangan pernah bicara agama, karena mereka selalu menghentikan kita. Ketika kita bicara orang baik harus memimpin, mereka bilang jangan, agama tidak boleh dibawa ke wilayah politik, karena politik kotor. Lantas siapa yang akan bersihin politik? Dan apakah hukum politik tetap saja harus kotor? Itu yang harus kita garis bawahi. Lantas mereka menyuruh kita berpolitik atau masuk ke dunia politik dengan cara-cara kotor? Tidak bisa. Islam adalah rahmatan lil alamin.
kami, sampai kucing kelaparan saja diurus Islam, sampai buang air kecil saja diurus Islam, masa negara Islam tidak urus? Cuma kita tahu diri, ada instrumen yang kita anut. Instrumen yang kita anut di negeri ini adalah demokrasi. Mari kita berdemokrasi dengan cara yang baik. Misal kita bilang di Jakarta kemarin, kami tidak mau pemimpin kafir di Jakarta. Mereka marah, mereka pelingsatan, bilang apa? Jangan fanatik, jangan cupid, jangan eksklusif. Ini bukan memilih pemimpin negara, pemimpin agama, tapi memilih pemimpin pemerintah. Saya mau bilang, coba carikan sama saya daftar bahwa di Bali pernah ada bupati gubernur muslim. Coba carikan daftar gubernur muslim ada di Papua atau di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu diri karena kita sikit, karena kita minoritas, oke, proporsional. Demokrasi mengatur proporsionalitas, oke, tidak masalah, silakan. Ketika pemilihan gubernur di Bali, gubernur dan wakil gubernur adalah Hindu, lah baksa, tidak ada masalah. Tapi kenapa ketika di Jakarta dengan pemilih muslim lebih dari 85%, kita bilang bahwa harus muslim yang memimpin Jakarta. Mereka bilang kita fanatik, eksklusif, radikal. Yang kurang ajar siapa? Itulah yang harus kita garis bawahi. Sama seperti Sumatera Utara sekarang. Kita melihat bahwa Sumatera Utara komposisi pemilih 60%, 65% lebih adalah muslim. Lantas kemudian kalau para ustaz mengatakan, saudara-saudara, negeri ini seharusnya dipimpin oleh muslim. Sumatera Utara harus dipimpin sebagai muslim. Lantas apa mereka mau bilang? Jangan fanatik, jangan eksklusif. Saya menyampaikan kepada saudara saya muslim. Karena mohon maaf. Dalam masa pemerintahan gubernur yang sekarang saja, terlepas dari semua alasan yang dibuat, kemarin ada musabaqah tilawatil Quran, ketua panitianya sudah tidak muslim. Lantas kita harus membiarkan, karena bahasa muslim harus kita tingkatkan bahwa orang bertakwa. Tidak ada alasan. Karena tidak ada yang peduli dengan masjid dan semua kemakmurannya kecuali mukmin yang bertakwa. Tidak ada yang peduli dengan nasib umat Islam ini kecuali orang-orang mukmin yang bertakwa. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu. Sebenarnya penolong kalian, karib kalian, pemimpin kalian, sahabat kalian, orang yang melindungi kalian, orang yang bisa kalian serahkan kepercayaannya kepadanya, Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Allah mengatakan kepada kita pada ayat yang saya baca di surat Maidah 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum. Hei orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang yang menjadikan agama kalian huzwa wa la'iba. Ini sekarang sudah muncul pelawak-pelawak kurang ajar di negeri kita yang menjadikan agama sebagai bahan candaan dengan ledekan kekurang ajaran mereka. Pertama kena tolongnya mereka, kedua juga kena sebab kebencian yang tidak bisa tertahankan lagi di diri mereka. Nah pertanyaannya, kita mau diam saja terus kita bilang, wah gak masalah, itu kan bukan urusan, itu kan urusan dunia dan sebagainya. Oke, silahkan, diamlah dan tidak usah bekerjalah, karena siapapun, kematian akan datang dan kau tidak pulang kepada presidenmu, gubernurmu, wali kotamu, temanmu, kelompokmu, partaimu. Kau akan pulang kepada Allah, dan Tuhan itu hanya Tuhan yang mengatakan, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali yang menciptakan kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang darinya kalian datang, kepadanya kalian kembali. Nanti dia akan bilang sama kita, limanil mulkul yaum, siapa raja sekarang? Mana orang yang selama ini menganggap bahwa dia tidak perlu aku? Mana orang yang mengatakan bahwa dia tidak perlu bertuhan? Mana orang yang mengatakan bahwa aku bukan Tuhan baginya dan dia tidak butuh aku dalam kehidupannya? Limanil mulkul yaum. Allah jawab dalam Al-Quran dengan kalimat lillahil wahidil qahhar. Hari itu kembalilah orang yang musyrik, hari itu kembalilah orang yang tidak dekat kepada Allah, untuk kemudian mereka dihisab sesuai dengan amal mereka. Dan hari itu orang-orang yang sombong, angkuh, dan merasa mereka memiliki segalanya, tidak sanggup mengangkat wajahnya lagi. Kecuali orang-orang beriman, mereka akan memiliki wajah yang bersinar, bercahaya, karena sebab apa yang dijanjikan Allah, itu diberikan Allah sebagai balasan dan tidak dikurangi sedikit pun. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadullah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ilas salati ittakhazuha huzwa wa la'iba. Dzalika biannahum qaumun la yaqilun. Dan apabila kaum menyuruh mereka mengerjakan salat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal. Shalatullah wa shalatu rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, di dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita tentang dua orang bisnismen. Yang satu kaya raya tapi fasik, dia tidak dekat sama Allah. Yang satu tidak begitu kaya, tapi dia orang yang selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Satu waktu ketika jelang panen, ini orang yang tidak begitu kaya datangin orang yang kaya, karena ini sahabat, teman, tetangga juga. Atas dia bilang, mas, bersyukurlah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kau, karena sepertinya kau akan mendapat limpahan panen yang luar biasa lagi. Orang yang fasik ini tersenyum, tertawa, dan bilang sama orang yang soleh ini, ginilah ya, kau ajari aku untuk bersyukur, sementara kau yang bersyukur itu saja, hartamu tidak lebih hebat dari hartaku. Terus maksudmu supaya aku lebih rendah, supaya dengan aku bersyukur, aku infak sama orang-orang susah itu, dengan supaya hartaku berkurang. Kayaknya kau sedang buat trap ini sama aku, buat jebakan ini sama aku. Seharusnya kau ikut model hidupku. Ini yang perlu saya sampaikan. Terkadang semangat ingin memperjuangkan Islam, kita diajak orang untuk bertanya, apa yang kalian dapat dari sholat lima waktu yang rutin kalian kerjakan di rumahnya? Misalnya di Pilkada Sumatera Utara, kita bilang, pilih pasangan yang tidak ada unsur yang akan berpeluang menghinakan umat ini. Terus dia bilang, kau udah dapat apa dari ini? Kalau boleh saya bicara sendiri, saya banyak orang yang ada orang, bukan banyak orang, yang menuding saya, Ustaz sudah dapat apa dari mereka? Saya bilang, saya tidak minta dari mereka, saya minta dari Allah. Kecil kali yang dapat dari mereka. Sama seperti ketika seorang berjuang di jalan Allah di Suriah, di Palestina, lantas kemudian dia terbunuh sebelum datang kemenangan. Terus saya lantas bilang, ngapain kalian berjuang? Buktinya coba lihat, sudah berapa banyak orang terbunuh di sana. Tidak kalah-kalah juga musuh Islam. Tidak keluar, tidak berhenti juga serangan dan kekejian mereka kepada umat Islam di Palestina. Ngapain melawan kalau lemah? Pernyataan ini tidak hanya keluar dari musuh-musuh Allah, tapi orang yang mereka itu terlalaikan, atau mereka, kalau saya bilang, akhirnya menyimpangkan pendapat yang benar, padahal mereka seharusnya menyampaikan pendapat yang benar di tengah umat ini. Bahkan ketika ditanya Nabi SAW satu waktu, ya Rasulullah, siapa saja orang yang disebut mati syahid? Apakah mereka yang mereka adalah orang yang berperang di jalan Allah saja? Apa jawaban Nabi? Kalau itu saja yang mati, yang disebut mati syahid, sedikit sekali orang mati syahid. Jadi ya Rasul, Nabi menceritakan rangkaian, di antaranya orang yang terbunuh karena mempertahankan haknya, orang yang terbunuh karena jatuh dan tertimpa reruntuhan, orang yang kena penyakit di perutnya, orang dengan rentetan yang begitu banyak, menunjukkan peluang atau kans untuk disebut syahid itu tinggi. Pertanyaannya, kenapa terbunuh tapi dianggap menang? Jawabannya, karena kita punya Tuhan, yang Tuhan itu pemilik dunia, barzah, dan akhirat. Tuhan yang kita akuin sebagai Tuhan adalah Tuhan yang punya surga dan punya neraka. Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan adalah Tuhan yang mengatakan, aku tidak tuntut kalian berhasil. Aku cuma mau lihat kalian istiqomah dalam semua ibadah atau ketundukan kalian kepadaku. Walaupun akhirnya kalian terhenti karena sebab kezaliman orang, aku Tuhan kalian. Si zalim itu akan kembali kepadaku. Kalian akan kembali kepadaku. Dan aku akan membalas kalian. Dan ketahuilah, jika kalian melihat, ini saya rangkum dari berbagai sumber hadis dengan bahasa yang saya bahasakan, jika saja kalian menemukan ada orang melakukan kezaliman, tapi kemudian dia tidak sakit, dia tetap saja harta bertambah, kekuasaan jaringan makin banyak, yang harus kalian ketahui, Allah sedang memberikan peluang sama dia, ambil dunia ini sama kalian, karena nanti kalian tunggu, aku Tuhan, dan tidak ada balasan untuk orang seperti itu, kecuali fi nari jahannam khalidina fiha. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على محمد وعلى
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.